La le lo le lo le lo leku. Sebelah sini. Icikiwir, icikiwir. Ketemu lagi dengan Om MJ. One, two, three, four. Oke, di kesempatan tahun baru ya, tahun 2023 hari ini, Om MJ mau unboxing lagi kartu Pokemon. Jadi sudah beberapa bulan ini Om MJ ini koleksi kartu Pokemon. Ada banyak keseruan, ada banyak apa ya, hal-hal baru, hal-hal yang keren yang Om MJ bisa share dengan Om dan Tante semua. Jadi terima kasih atas supportnya. Selamat tahun 2022 dan 2023 kita akan kembali review dan juga unboxing kartu-kartu Pokemon. Ini gimana sih? Oh, sebelah sini ya. Oke, kalau gitu kita akan langsung mulai saja. Oke, di tangan Om MJ ini sudah ada satu kotak hasil hunting online kartu Pokemon. Jadi Om MJ ini memang sukanya beli yang single. Kenapa kok beli yang single? Karena beli yang single itu lebih praktis dan juga apa ya, lebih apa ya, kalau menurut Om MJ sih lebih ekonomis ya, lebih murah ya daripada harus gacha. Ya sudah, kalau gitu mari kita buka saja. Ini kemasannya gampang dibuka. Oh, ini harus dibuka dulu segelnya. Oke, kita akan langsung buka saja. Wow. Langsung ya, ini ada paketnya. Ini ditaruh di sini dulu. Oke, ini dia paket kartu Pokemon-nya. Ini ada tulisannya, jangan diinjak. Iyalah, siapa yang mau nginjek kartu Pokemon-nya? Oh, ini kayak dikasih bonus deh. Kayaknya ya. Kita akan lihat apakah ya, ini dikasih bonus ini. Ya sudahlah, kalau gitu langsung saja kita buka. Yang pertama, oke, ini bonusnya. Ada Alolan Executor, tapi ini adalah promo Indomaret. Wah, ini seru nih kalau koleksi yang promo-promo gini ya. Ini promo Indomaret. Lanjut yang kedua, ini juga kartu promo Indomaret nih bonusnya. Jadi kita dapat bonus kartu promo Indomaret. Tuh, wow, ini kita dapat Beldum sama Alolan Executor. Oke, lanjut ke kartu utamanya. Yang pertama ada kartu GX. Kartu GX ini sudah lama banget dan sudah jarang keluar. Ini Blaziken GX. Nah, ini dia. Ini tuh kartu apa ya? Kartu-kartu lama ya, keluaran tahun 2019. Ini adalah, ini nggak foil. Ini kartu GX-nya adalah kartu GX TD namanya, atau diambil dari starter deck, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya trainer deck. Jadi dia nggak ada foilnya, karena memang kartu ini dulu ya dipakainya untuk main ya, jadi bukan untuk koleksi. Tapi seru juga karena ini sudah langka sekali, kartu-kartu GX ini sudah jarang ada. Kita lihat ya, ini keluarannya tahun 2019. Ininya menyayat dan tendangan eksploratif. Ini adalah kartu api Blaziken GX. Kita taruh di sini. Lanjut, ini kesukaan saya dari seri anniversary 25 tahun Pokemon Pikachu, maksudnya kok Pokemon sih. Kita punya Pikachu yang artnya bagus banget. Kalau kata saya sih, ini artnya bagus banget. Ini ada kartu aslinya. Dia memang ya namanya itu ya, menggerogot, atau dalam bahasa Inggrisnya itu gnaw. Lalu ada serangan listrik. Nah, ini adalah seri tahun 25 tahun anniversary Pokemon. Kalau buat saya sih ini kartunya keren banget. Ini untuk dikoleksi nih, bisa nih. Karena kartu Pikachu itu pasti banyak yang suka. Lanjut lagi. Oh, saya ternyata kasih dua ya. Ini harganya masih murah sih, sekarang masih 5 ribuan. Jadi langsung aja beli dua. Wah, mantap. Ya, Pikachu. Ini saya lihat background-nya itu keren banget ya, hutan-hutan gitu. Wih, keren, 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 keren.
Lanjut lagi, kita punya kartu foil kali ini. Ini masih promo Indomaret. Tapi ini kartu foil, namanya Necrozma Ultra GX. Nah, ini ada tulisannya promo. Kartu-kartu promo ini sangat worth it ya untuk dikoleksi. Karena rata-rata kalau orang di luar negeri, dia juga koleksi yang kartu promo. Nah, ini dia. Ini keren, ini promo Indomaret. Tapi dia foil. Jadi dia tidak dari set manapun, dia dari set promo Indomaret. Wah, keren-keren. Necrozma GX, dia kekuatannya adalah energi ke psychic. Psychic betul ya. Ya, dan energi logam. Oh iya, karena dia seri naga. Kalau seri naga itu energinya bisa dua. Lanjut lagi, kita punya Caldeo V. Ini kartu Caldeo. Kartu Caldeo itu dia setnya set D. Jadi ini juga sudah cukup lama. Kartu ini, wah, kilauannya ya keren banget. Berkilau sekali. Ininya adalah debur ombak. Energinya energi air. Ini dia, Caldeo V. Dan kekuatan lainnya pedang rahasia. Pedang rahasia sih dia colorless. Jadi energi apapun bisa, tiga di attach ke sini untuk dia bisa menyerang. Wah. Keren, keren. Ini D ya ininya. Keluaran tahun 2020. Lanjut. Kita punya kartu GX kembali. Kartu GX ini Om MJ sedang mulai koleksi. Kalau biasanya kartu V. Tapi kartu GX ini juga keren karena sudah jarang banget keluar. Ini set B, ini berarti tahun 2020. Suicune GX. Wah, ini adalah energi air. Dan kalau kita lihat di sini, ability-nya ada ya. Dapat digunakan satu kali jika Pokemon ini ada di cadangan. Kembalikan Pokemon ini dan semua kartu yang dikenakan ke deck sendiri, kemudian kocok deck. Wah, keren, keren, keren. Lalu ini ada arus penyembuh. Dia bisa nyembuhin ini ya, bisa nyembuhin. Oh enggak, serangannya jadi berkurang 30. Ada GX-nya juga. Dia bisa tukar dengan Pokemon cadangan sendiri. Oh, jadi dia bisa switch. Jadi kalau kita ininya sudah mau kalah, tinggal pakai Brinicle GX, langsung dia bisa diganti dengan kartu yang ada di bangku cadangan. Wah, keren banget. Suicune GX. Ini kalau dipakai buat main pasti keren banget ini. Cuman ini udah nggak bisa dipakai buat main karena sudah ada di set B. Sudah kadaluarsa ya, jadi sudah tidak bisa dimainkan kembali. Hanya bisa untuk dikoleksi. Lanjut dikasih bonus. Wih, keren banget. Kita dikasih bonus. Terima kasih ya Pokemon Jepang. Wah, mantap. Dapat bonus kartu Pokemon Foil. Yang Jepang tapi ini ya. Wih, ini seri F. Berarti ini cukup baru ini, seri baru ini, seri F. Wah, keren, 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 keren. Waduh, makasih banget nih. Kita dikasih kartu foil Jepang. Oke, kalau gitu kita akan recap Om MJ dapatnya apa aja. Ini ya, cukup banyak. Waduh, berkilau semua. Nah, ini dia serunya koleksi kartu Pokemon. Wah, Pikachu-nya dapat 2. Wis. Ini ya, ini adalah set utama yang dipesan. Wah, nanti kita akan lanjut dengan video-video yang lain dengan memberikan informasi berapa sih harga dari tiap kartu yang sudah dibeli sama Om MJ. Mungkin pada penasaran ya. Jadi ya tetap stay tune di channel MJ Hobby. Kalau ada yang belum subscribe, segera subscribe supaya Om MJ bisa kasih info-info terbaru tentang kartu Pokemon dan juga merimain kembali kartu-kartu Pokemon jadul yang dulu sempat tren dan sering dikoleksi. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Kita ketemu lagi di video-video yang lain. Thank you dan goodbye.